Selamat pagi, jemaat dan simpatisan GKI Karangasem yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan hikmat pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, supaya kami bisa beraktivitas melakukan semua yang kami perlukan bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, pimpin kami agar firman yang kami dengar dapat tinggal di dalam hati kami dan dapat kami aplikasikan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Amin. Tema hikmat pagi ini, mencabut ilalang. Nats terambil dari 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, setiap orang pasti punya kegiatan kegemaran. Ada yang punya kegemaran berolahraga, mengkoleksi sesuatu, berkebun, memasak, dan lain-lain. Tetapi terkadang, kegiatan kegemaran itu terlewatkan karena padatnya pekerjaan kita. Dennis J. DeHaan, seorang penulis renungan rohani Kristen, memiliki kegemaran berkebun. Ia pernah menuliskan satu pengalaman tentang berkebun sebagai berikut. Sudah beberapa minggu ini, saya tidak mengurus pekarangan saya. Dan saya tertegun melihat betapa cepatnya ilalang tumbuh dan memenuhi pekarangan tersebut. Ilalang memang tidak perlu dipelihara, tapi mereka suka tumbuh dengan cepat bagi siapapun yang membiarkan mereka tumbuh. Sebaliknya, sepetak bunga yang indah perlu disiram, dipupuk, dan tentu saja disiangi. Bunga-bunga berkembang dengan subur jika dipelihara oleh orang-orang yang tidak takut kukunya kotor oleh tanah. Kehidupan Kristiani juga membutuhkan usaha, dibutuhkan komitmen seseorang kepada Kristus, baik itu tubuh, pikiran, emosi, kehendak, untuk memiliki hidup yang penuh, kehidupan yang menarik, kehidupan yang membangun sesama serta menyempurnakan orang itu sendiri. Bahkan setelah semua itu ada, ilalang sikap egois dan tindakan dosa dapat tumbuh dengan cepat dan menutupi buah roh. Seperti yang dapat kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Itulah masalah yang dihadapi oleh banyak orang di jemaat Korintus. Mereka telah dipenuhi oleh iri hati dan perselisihan, seperti yang digambarkan dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Oleh karena itu, Paulus menyuruh mereka membersihkan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kekudusan yang dimaksud di sini bukan bebas dari dosa sama sekali, melainkan kehidupan yang diusahakan tidak bercela. Marilah kita terus berdoa dengan tekun, mohon pertolongan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mencabut ilalang-ilalang jasmani dan rohani, sebelum itu semua menjadi kebiasaan yang buruk dan memenuhi kehidupan kita. Mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus agar dimampukan untuk hidup takut akan Allah. Biarlah keindahan karakter Kristus yang tampak dalam kehidupan kita dilihat oleh banyak orang di dalam kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami sadar seringkali kami membiarkan petak kehidupan kami ditumbuhi oleh ilalang-ilalang yang tidak berguna.
ampuni kami ya Bapa, jikalau kami malas untuk membersihkan diri, malas untuk menyiangi ilalang-ilalang yang tidak berguna di dalam kehidupan kami. Mampukan kami mulai dari hari ini untuk mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang baik, buah roh yang kami wujudkan di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kami boleh menjadi yakin dan percaya bahwa Kristus yang kami imani adalah Kristus yang hidup, karena hidup kami benar-benar menjadi kesaksian yang nyata, kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang melihatnya. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap berproses, yang siap untuk Tuhan bentuk, siap untuk mengisi kehidupan dengan buah roh. Mampukan kami, bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati.